Lambat ni. Rumah pergi kerja. Lapar sangat. Masuk. Nah, biasalah. Bulan tak datang. Malah aku nak balik. Aku pergi buka guni tu. Tinggal 5 ketul. Dah klik video ni, jangan lupa guys klik butang subscribe. Bila dah subscribe, buat aku bersemangat upload video hampir setiap hari. Klik je guys, sebab sangat percuma, 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 percuma guys. Selamat menonton. Up. Lambat ni. Rumah pergi je. Lapar sangat. Masuk. Oh, biasalah. Nah, biasalah. Oh, kau belah mana? Bagi budak ni duduk dulu. Oh, kau yang tak kodak ah. Kau ajak kau. Nani? Buat tak guri ni. Eh, suam kau tarik ni, bawa pergi tarik. Aku je tarik, ni anak aku nya. Aku baca dulu. Budaya hormat menghormati tu tak kena lah. Ada lagi lah. Salam. Kan tepi berat. Tahu dia. Oh, ini pelukis ke? Ha? Acik katunis. Banyak harga apa? Dengan ajilat. Jadi katunis ini ni. Wajah. Oi, hari ni hari Senin tak nak baca. Abu. Itu tinggal satu. Kau minta apa tu gaji? Mendingan jangan cakap Senin terakhir. Terakhir untuk tahun 2019. Senin terakhir. Hari ini hari Senin terakhir. Bali kena jauh dulu. Tapi dia punya diskusinya hari ini adalah hari Isnin yang terakhir bagi tahun 2019. Betul bapa A bapa Z. Saya minta sikit je. Macam ni pajar lah. Kau anaknya tiga orang je kena sate. Itu family planning. Kau yang pegang tetek tu dia kata melamar sate tu lah. Lepas ni potong-potong. Tak tahu lah menjadi ya. Eh, ada anak-anak. Masa cocok tu dengan cocok hati. Apa benda tak dapat, tak dapat. Kena padu sini kasi. Tak, anak pun boleh. Jom main low value. No, 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 no. Boleh onda tu. Kau boleh. Kau boleh. Kau boleh. Kau boleh. Kau Kita ada program. Kau jangan ajik skok Rin, kau ajik Smart Rin. Okey, air balik siap. Lewat ke? Ini Smart Rin. Kalau skok Rin ni untung, itu buat skok Rin. Tapi awak tak tahu, jangan kata panggil dia skok Rin. Ini skok Rin, Smart Rin. Dia bukan tahu aku siapa, aku wali. Memang kat mana-mana ada. Tegak ni. Tapi muka ni aku tak ingat siapa balik bini siapa tadi. Ini. Tengok lagi. Cintai kotak tu. Bini siapa? Kena orang yang mengidam tu. Oh, bagus abang ni tanya. Dekat kau siap? Siap. Mari ukur. Bila kau nak pergi. Pow. Betul aku tak ingat yang muka dia aku ingat. Dia kata macam cili, macam batang cili, cili padi je. Sakit muka je. Nak kena orang time ni. Orang tak ingat lagi. Mana tak ingat?
Dia tak pernah keluar lelaki dia. Alah, aku makan sementara macam tu. Oh, dah tengok face gua. Gila. Aku nak tengok. Dia pergi masuk dalam. Kau kata lagu mana lah makan atas. Saya tak tahu berapa tokol dia dah makan kat dalam. Kau ya sampai. Dia ada satu, dalam banyak-banyak tu ada satu je, putih semua. Putih? Ha. Ini biji jagung tu, semua putih. Semua putih. Kalau jumpa dia tu, semua orang dalam. Semalam si Syah makan kan? Yang putih tu. Putih. Dia macam jagung yang pendek tu. Aha. Yang putih semua sekali kan? Dia macam tu, tapi dia panjang. Sebab tahun ni bang saya buat, kali ni saya tanam tu, ulat banyak tau. Ulat banyak. Buyai. Apa dia? Jagung. Ulat tak datang. Malah aku nak balik, aku pergi buka guni tu. Tinggal 5 ketul. Kena rebuk, dah kena rebuk tu. Habis. Tak bau bubuk. Makan yang tu kan? Buat bubuk, kalau rebuk gitu, boleh tahan 5 jam. Bubuknya kerana sama rebus ni macam kita makan tu. Kalau bubuk, 1 jam habis. 40 batang. Kali kedua aku rebus 10. Dah 24. Kali ketiga aku tak nampak dengan 5. Jangan cakap tu. Aku buat rambutan kan. Satu triton belakang penuh tu, kalau bubuk 4 bakul tu, 1/2 jam. Tak, aku letak kat belakang budak-budak semua. Habis semua. Itu je ni kalau basuh pinggan. Itu memang sedap tu. Kalau saya bekerja dengan atas, saya makan budak sekolah. Oh. Makcik ni tanam ya, tanam mezoh ya. Aku tak buka pomen, aku pomen, aku pomen dan tu gaya bakal kau tu. Kain usak dia mengit. Tak, mezoh apa ada? Satria awak mezoh tu. Awak pakai sabun belakang. Jeset, jeset. Mat, mana jeset? Pada pipi. Jeset. Ada? Itu daripada... Kau letak sini lah. Ha, pakai... Kau boleh buat ya? Pakai nanas. Bawa apa tu? Lepas tu tengah... peri. Pipainya. Lepas tu buka. Sebelum belakang, satu lagi bulatnya. Bagi ni berat ni. Selain bulat dia. Kereta ni. Ada botol tak? Botol. Dia kejap. Ini yang buat kerja bodoh semua. Kahwin buat bank rumah sakit. Mana? Tapi dia sakit ke apa ni? Tak sakit. Majlis perkahwinan. Buat kat hospital. Nak kelainan tu. Nak kelainan. Orang biasa buat grand-grand. Ini dia buat yang unik. Tak payah. Lain kali kalau nak kahwin lagi, dah kahwin ambil sudah lah. Yang ni kedua kan, kau tengok orang sama padi. Atau yeah. Kau kampung baji. Kampung baji, kau pergi kahwin dengan orang kampung baji macam ni. Tak elok. Hospital, satu. Hospital. Kubur. Tak boleh. Carilah majlis persandingan di atas pokok ke. Ini bukan doktor ni. Dia pembantu ni. Dia mengidam tu nak pakai doktor ni. Tak balik ni, tak elok. Saya kahwin lagi je. Baju pengantin tak kuat ang. Pokok tahan. Kau kahwin tak buka baju dia kalau kahwin tu. Macam mana kameramen tangkap berpeluang ke? Kau silap. Masa kahwin malam tu buka baju. Kawin malam tak ada sentian kawin. Mana saya tahu. Dia ada nak kameramen ada dia. Dia ada video dia. Tadi kan. Masa saya nak bersanding tu berpeluh-peluh. Tak pernah saya berpeluh macam tu jumpa perempuan. Macam bagus. Tapi zaman dulu. Tebu lubang ah tu. Lubang. Ada hari ni. Dia macam yang kat paling beda yang beda tu. Sedap. Aduh. Kambing, rusa dulu dekat kambing, dulu langat tu dah habis lah semua. Tak ada lah, kena kadang-kadang lagi. Ni hidup gini. Yang kalau orang order seekor, oh, berapa? Nanti yang sampai punya tu orang beli tu. Aku nak ikat oh, ada lah. Tu. Ada. 3 tahun dengan tu dekat sana tu. Oh, beli tu.
Kami naik. Selalu beli kat orang langat tu. Ini kat jalan pantai dia tu. Ikut makam. Buat menu special tu. Kau dah WhatsApp dia? Itu boleh. Masak kena busuk. Kami naik. Buat masakan Cina. Oh, pantai ini makan. Ini satu batang. Bosor lah tu. Aduh. Memang manis benda tu. Memang pergi kebun cari lah. Ada satu ke kopek. Kau tengok atas tu kalau ada, kau cari satu je. Memang ada semua tu lah. Lalu yang kembar banyak lah. Semalam kembar satu dapat. Dapat kembar. Oh, bakal-bakal ada cucu kembar. Kembar. Anak kembar. Ini dia belum menopar lagi. Aduh, bini kau dah menopar tak? Entah. Belum lagi. Kau pun tanya yang bukan-bukan. Itu kenyataan. Belum menopar. Kita makan malam ni, malam Jumaat ni main. Dapat lagi kembar keluar. Dua lah keluar. Dia macam jatuh. Nanti dia balik, dia sembah-sembah dengan bini dia. Bini dia nanti tanya dengan Datin ni dia. Datin, dah menopar belum? Balik aku beritahu dia. Bini si... apa Razie datang aku cakap dia, kau tak menopong-menopong lagi ke? Sebelum tanya, sebelum dia tanya dulu. Itu kan sensitif. Tak ada sensitifnya, itu kenyataan. Ha? Tapi orang tak percaya, kuasa Allah. Dr. Nasran, UKM punya pesyarah tu. Ikat. Dah kena nampak tangan tak ada. Dan beranak lagi. Ha, malu. Orang taman. Jual rumah, beli tanah lot dekat bangi ni. Lumbrah. Baik kalau boleh nak 10. Boleh, kau jangan ingat beras balik. Jangan fikir nak pegang tetik ingat beras, jangan. Meramah-ramah beras jangan. Perut-perut ke luruk, jangan perut-perut. Apa kau rasa perut, bukan perut. Guli beras jangan. Malam ni kau buat. Kau jangan fikir kau tergerak, jangan. Jangan tergerak, jangan fikir aku, jangan terlipir. Jangan fikir kat kedai ni. Eh, Haji Kawam. Alon alon kata melakon. Janji kelakon. Alon alon janji kelakon. Kata melakon. Orang Melayu. Kelakon. Kata melakon kan? Apa? Janji kelakon. Duduklah nak bertujuk tu. Pasal Haji kan. Balik. Wah, dia bawa tayap putih. Panggilnya, ni. Atuk pun balik Mekah ni, barang Mekah, barang suci, barang halal apa semua. Sekali dapat kat cicit ni, nyang, made in China. Gelak yang lain-lain tu, betul gelak tu. Barang-barang sana mana ada orang Saudi buat. Minyak atal ya. Made in China. Barang halal? Memang made in China, tapi Atuk beli kat Mekah. Berkat katanya. Dia lama 10 tahun. Fikir minyak wangi je. Masa tu lagi satu dia sibuk jadi risik. Ambil gambar orang. Orang yang ambil gambar tu menyumpah. Ranah ni dia. Tentu tak dapat dia. Malam tak fikir. Tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana. Allah dah kata lah. Rezeki ada di mana-mana. Mintalah. Buatlah. Jangan buat ingat lain. Macam ingat beras. Si Anwar. Aku cakap macam ni kalau kat Johor kan. Johor kan selalu kawah kan. Gembu tu tak makan nak. Aku cakap kawah kan. Aku cakap adik. Kau pawahkan bini kau lah. Tak pawah. Wajar dia kata pawah babi. Cekat-cekat cerita bini tu mengandung. Dapat anak seorang. Sampai lah tengok anak seorang. Kau buat betul. Jangan fikir pihak pawah. Kau jangan fikir beras. Balik ingat. Jangan ingat beras. Keluar je pintu pagar sunflower jangan fikir beras. Eh, kau fikir beras je lah. Besok lagi nak kira. Keluar je sunflower je. Dalam. Tak melaka. Oh, mencanak naik lah tu lah. Dia siap. Dia mencari nak naik, lepas tu. Dia naik. Ambil dulu ya. Drum tengah syok lagi ni. Tengah syok tidur. Makan tak ajak. Ingat kan akan berkapal tadi. Tengok romantik je, tak ada nak kacau. Nak berdua ke? Tak, saya selalu kalau balik mama betul saya. Mama betul saya masak. Dia nampak juga saya. Kan, mak masak lah, makan lah. Lepas tu, ini dia dah makan ni. Makan bertambah-tambah. Ini di depan aku sama. Tu perut dah boncit dah tu. Depan aku. Cakap tak makan. So perut dah boncit dah tu. Beza tu dah kahwin memang macam tu kan. Dah malas nak jaga badan lah. Tak ada lah dia memang ni. So aku pun sukan pun sama ke. Tak boleh nak jaga lah. Saya nak main bola. Tak ada geng sini. Abang main bola tak ajak. Satu ahad jadi tu pun bau dah.
Ringgeng lah. Tahun ni KPI lah. Matang ni. Itu lagi saya main kat Taman Cepaka. Api main pun orang dulu susah. Taman Cepaka? Taman Cepaka. Depan tu. Lama-lama long pan nasi no. Ha. Eh, ni kurang lagi. Tu, ni kan. Bang bayar tu uang, kereta ni uang. Dia kasi mesej selalu mesej kasi. Sekarang ni, tak ada mesej tau. Saya mau pergi terus sana lah. Kalau tak ada mesej, tak ada. Ini angka dulu mana? Ini hari tak ada bayar. Pun dia tu kereta ni uang. Besok kena bayar satu ratus denda lagi. Oh, panas tu. Semuanya pandai punya seorang. Dia saya pergi bawa dia semuanya. Angka bawa dah sangat gitu? Pemik kereta lah saya, bawa bayar wang. Orang tengok tunjukkan gaji berapa puluh ribu barang. Mana bini saya cakap kalau tak ada masuk baju tak boleh lepak. Dia bagi lesen kalau lepak dengan Datuk boleh. Dia menyesal tu pergi tak, di kalau Kelantan. Pakai nama Datuk lah. Ni lepak dengan, boleh dengan Datuk. Nanti orang apa macam main baik. Ada rahsia buka apa? Lain rahsia orang. Lain lepak pakai mie lah. Daripada lagi. Habis kau tak main bola kau dah tahu aku ni bukan lugu lagi mendul. Aku suruh jumpa sama dia. Dulu dia main Negeri Sembilan ni. Kan? Lama dia main sana. Sana okey gaji. Dia main Sembilan walaupun gaji rendah tapi tak pernah putus. Ini satu kali main. Thanks for watching. Jangan lupa guys, subscribe. Jangan lupa like, comment, share. Thank you very much. Jumpa like.